どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Halo teman-teman, so ya yeah. Di video kita kali ini kita akan main lagi AOPG ya teman-teman, karena baru ada update teman-teman ya, yaitu adalah Makuma Awakening teman-teman ya. Dan ini gue dapat juga Gear Force Scroll akhirnya ya. Akhirnya nih Gear Force Scroll akhirnya, anjir anjir, sumpah gue hampir seminggu pak ngedapetinnya, gak dapet-dapet anjir, baru kali ini dapet teman-teman ya. So ya yeah, kita akan mulai dari Makuma Awakening dulu teman-teman ya. Ini ntar Gear Force Scroll mungkin kalian akan nunggu videonya, nggak tahu, mungkin agak sorean sampai agak malaman gitulah, pokoknya double upload hari ini teman-teman ya, jadi kalian tenang aja. So ya yeah, kita akan langsung aja karena dia bisa awakening ya. Dan ini by the way gue mau ngasih tahu dulu teman-teman ya, info ya, karena si gem ini ternyata maksimalnya cuma 10.000. Jadi kalau kalian farming sampai lebih dari 10.000, tadi gue udah sampai berapa, 12.000 kalau nggak salah, gue udah sampai 12.000. Lalu gue keluarin, karena gue kan mau live kan, gue keluarin lalu gue masuk lagi, ya malah berkurang jadi 10.000. Jadi jangan farming lebih dari 10.000, karena ya percuma, hilang gitu kan, cuman 10.000 doang. So ya yaudah, kita langsung aja teman-teman, kita akan langsung mencoba awakening buah magu-magu. Yes, I wish to awaken for some gem, what do you think? Oke okay. Tada, what? Oh, bayar 1.000. What? Bayar 1.000 udah oke okay. Enggak deh, bayar cuma 800 teman-teman ya. Tadi kan 10.000, sekarang jadi 9.200. Oke, okay, apa yang berubah? God punch. Oke. Okay. Oh, gila nih, keren banget, lihat gak sih? Tangan gue langsung bermagma-magma gitu cuy, begitu gue equip magma, tangan gue langsung bermagma-magma gitu tanpa gue pakai skill apapun. Wow. Oke. The moment of truth. Kita akan lihat apakah kita bisa jalan di atas air apa enggak pakai magma ini teman-teman ya. Kan biasanya magu-magu itu kan bisa jalan di atas air. Ayo kita coba ya. Wah. Bisa dong bro, gokil. Alright, it's okay, it's okay, it's good man, it's good man. Oke okay. Lumayan ya bisa jalan di atas air dan cukup oke okay sih, cukup oke okay. Lari dulu, lari. Oke okay. Lumayan oke okay sih, lumayan oke okay, teman-teman ya. Oke okay, sekarang kita langsung awaken dulu. Ini kayaknya God Punch masih sama ya, masih sama gak sih? Gue gak tau udah, aduh gue gak ngeliat lagi tadi anjir, gue gak ngeliat. Cuk, kita showcase yang biasanya dulu deh. God Punch ya, kayak cuman tonjokan biasa gitu doang sih kayaknya ya. Propelling magma tuh yang, oh terbang. Oke okay. Propelling magma terbang. Oke okay. Magma wave. Oke okay, kayak gitu. Hell rain. Ya hell rain lah ya, udah ketahuan apa ya. Udah gitu doang teman-teman ya. Efeknya kece sih emang sih. Itu belum di awaken loh teman-teman ya. Oke okay, sekarang kita coba awaken dulu. God punch. Itu apa sih, kok mesti ditahan apa gimana dah? Apa mesti deket ya God punch itu? Kok gue gak bisa gitu, aneh banget dah. Yaudah kita coba awaken lagi teman-teman ya. Itu tadi pakai baru 800 doang. Sekarang berapa? Wah gak dikasih tahu loh. Gak dikasih tahu loh berapa gem loh. Biasa kemarin kan dikasih tahu kan 1.000 gitu. Ini gak dikasih tahu 9.200. Oke, wah berkurang banyak banget. Buset, berkurang berapa tuh? 2.500? Kayaknya ya. Ya sih 2.500. Apa yang berubah? Magma swell, oke. Oke magma swell. Apaan nih? Ini gak ada efeknya. Imagine. Apa sih? Apa sih kok malah jadi jelek gini? Coba bentar. Magma Swell kita coba. Magma Swell. Apa itu kayaknya deket juga deh. Gila dua skill jarak deket. Wow, oke. Okay. Atau enggak, gua enggak tahu, entar kita coba aja deh. Oke, okay, ini kita awaken dulu aja. Ini berarti berapa sih, 2.500 lah ya? Kalau enggak salah ya. Iya enggak sih? Iya ya, 2.500 tuh. Yang kedua 2.500. Wah, udah lumayan mahal ya. Ini berapa gua enggak tahu nih, 7.700. Sekarang 5.700. Oke, okay, 2.000. 2.000 ya. 2000 Volcanic Devastation. Mari kita lihat. Dan gak bisa dipakai. Imagine. What is this man? Oh bisa, oke okay. Oh my god. Keluar gunung berapi gak tuh anjir. Wait. Kita coba lagi. Keluar gunung berapi cok. Wah itu pasti sakit banget sih. Itu pasti sakit banget cok. Oke okay, kita awaken lagi. Masih cukup gak ya? Ini ada berapa skill ya? Ada berapa skill ya? Oh tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi ya. Cukup harusnya. Oke okay. Oke okay, 5.700 sekarang 3.200. Oke, okay, 2.500 lagi coy. Oke, okay, 2.500 lagi ya. 2.500 lagi dan kayaknya itu yang terakhir kan? Magma charge. Oke, okay, oke. Okay. Wah, ini kayak buat PvP sih. Ini kayaknya buat PvP sih, teman-teman ya. Atau buat raid atau buat lawan boss asik sih. Coba kita cek lagi apakah ada awaken lagi. Kalau kayak kemarin kan ternyata string punya satu awaken tambahan kan, skill tambahan. Apakah ini ada juga di wish? Oh, masih ada dong. Oh, masih ada. Bener masih ada.
Masih ada lagi teman-teman ya. Oke. Berapa nih? 3000. Oh, 3000 harganya, Pak. Gokil. Damn. Oke, okay. Great Eruption. Great Eruption kayak gimana? Gua enggak tahu lah. Udah kita coba dulu, tanya dulu apakah masih bisa. Kalau masih bisa berarti gua harus farming lagi, Pak. Karena ini butuh duit ternyata ya. Masih bisa. Oh, udah fully awaken. Alright. Alright. Tapi enggak bisa terbang ya sekarang ya. Ya sih, enggak bisa terbang loh. Kalau kalian perhatiin sekarang jadi enggak bisa terbang. Magma Swell. Gua enggak ngerti nih God Punch sama Magma Swell ini ngapain. Tapi ya kita langsung coba aja di second world dulu teman-teman ya. Let's go. Oke, mari kita mencoba magu-magu teman-teman ya. Gila nih, ini GG banget sih. Dari efeknya aja udah keren banget anjir, kan bisa lihat gak sih? Ini efeknya keren sih, gue jujur aja efeknya keren sih. Bahkan GPO pun kayaknya efeknya ya kalah, cuk. Ini idol doang loh, dia idol enggak ngapa-ngapain ya. Keluar-keluar magma gitu, gila. Oke, kita coba dulu yang God Punch yang Q ya. Iya benar, ini jarak dekat kalian teleport. Wah, anjir langsung hilang, cok. Langsung hilang, Pak. Hilang. Itu literally hilang tapi cuman single target ya, Pak, sayangnya ya. Single target gitu, coba lawan bosnya nih. Ini bosnya kan agak susah nih kan harusnya kan. Bosnya darah berapa ya? Lumayan banyak nih bosnya nih. Oke. Okay. Yuk. Boom. Oke, okay, gak kena dia. Tapi gue bisa ke oke. Okay. Gak kena dia dong. Nih. Oke, okay, ini gua enggak tahu nih Q-nya enggak bisa ngarahin atau oke, okay, sekarang bisa. Buset, segitu damage-nya. Oke lah ya, lawan bosnya nih. Kalian bisa lihat tuh ya. Dan cooldown-nya cukup lama juga. Nggak cepet-cepet banget ternyata. Tapi damage-nya 90.000. Kalian bisa lihat. Gila, gokil, Pak. Damage-nya oke. Magma Swell. Sumpah, ini Magma Swell ngapain? Gue nggak ngerti, cok. Oh, itu tuh. Oh, gitu Magma Swell. Oke. Oh, sakit banget sih itu. Itu sakit banget. Gila, oke. Itu sakit. Itu sakit. Coba-coba Magma Swell lagi. Tuh. Gila berapa itu damage-nya, cuy? Langsung hilang loh. Gokil. Oke, itu sakit sih. Itu untuk farming itu, teman-teman ya. Jadi kalian diem di sini aja pakai Magma Swell langsung mati gitu kan. Oh, gila nih awakening OP ya. Coba Magma Swell lagi. Boom, langsung meninggal semua tuh. Bahkan di tempat rabbit guard sekalipun langsung mati semua, Pak. Gokil. Jadi ini mirip-mirip sama kayak string kemarin sih. String kemarin juga damage-nya gila banget kan. Ini sama-sama gila juga damage-nya, teman-teman ya. Oke. Kita coba Volcanic Devastation dulu kayak gimana teman-teman ya. Volcanic Devastation, wah 85, anjir itu damage apaan, Jo? Itu damage apaan? Ini buat PvP bagus banget sih. Ini buat PvP bagus banget sumpah. Kalian Q buat ngedeket udah langsung combo, Pak. Kalian Q kayak gini nih. Q aja nih. Q aduh enggak kena dong anjir. Langsung R, langsung 80.000. Wah, gila damage-nya. Menggokil gitu kan. Magma Charge ini, Magma Charge juga buat PvP nih dia. Kayak maju ke depan gitu. Wah, anjir sakit banget. Gila, oke, itu sakit banget sih. Cuman satu yang kurang menurut gua, Pak. Suaranya doang. Sumpah, suaranya, suara magmanya rada kurang kalau dibandingin kayak siapa? GPO. Kalau GPO kan ada tuh suara kayak suara lava netes-netes gitu kan. Kalau ini ya, kalian bisa lihat enggak ada suara sama sekali, teman-teman ya. Magma-magmanya itu benar-benar enggak ada suara sama sekali, bahkan skillnya pun enggak ada suara, kalian bisa lihat nih. Ya, tuh. Enggak ada suara, kalian bisa denger ya. No sound at all, man. Gua enggak ngerti apakah emang enggak ditambahin suara atau gimana, gua enggak ngerti juga, tapi yang pasti enggak ada suara. Ya, lihat. Semua skillnya enggak ada suara. Magma Swell enggak ada suara juga. Volcanic Devastation tadi enggak ada suara juga, teman-teman ya. Great Eruption. Aduh, kita lihat, kita coba. Great Eruption, gila damage-nya. Gokil. Oke. Okay. That's damage though. It's big, man. Damage-nya gede banget, gila. Cuman dia bisa terbang nih. Satunya dia bisa terbang ya. Magus sekarang jelek karena dia bisa terbang. Imagine magma ini loh. Wah, gila sakit banget itu anjir. Ya, ini worth it banget sih untuk kalian AFK farming ya. Ini salah satu yang terbagus juga. Tapi menurut gua kalau untuk AFK farming kayaknya masih bagusan string kemarin. Karena emang semua skillnya tuh areanya bagus banget gitu kan. Kalau ini kan ya beberapa lah kayak Magma Swell, Volcanic sama Great Eruption paling ya. Yang bisa dipakai. Iya. Paling tiga itu doang. Magma Charge enggak bisa pakai buat AFK karena dia ya ngedash depan gitu udah pasti enggak bisa, teman-teman ya. Tapi yang Volcanic bisa, Magma Swell bisa, cuman kayaknya Magma Swell itu area enggak terlalu luas ya. Kita coba di sini apakah yang di boss itu kena. Nah, oh kena semua ya. Oh, sakit juga, sakit anjir itu gila. Volcanic Devastation. Nah, ini nih. Bodoh, sakit. Begila, Great Eruption. Meninggal, langsung meninggal, gokil, the damage man. Ya damage-nya oke, cuman sayangnya nggak bisa terbang dan ya nggak ada suara, aneh banget jadinya. Walaupun efeknya wow banget sih.
efeknya wow banget, gue akui efeknya bagus banget. It's just suaranya nggak ada, jadi nggak, emang nggak sebagus GPO sih. Cuma dari efek ya sama lah kayak GPO ya, bisa gue bilang bahkan lebih bagus sih ininya ya, yang efek idolnya tuh lebih keren gitu. Terus ya tuh efek apa ya ya kayak gitulah teman-teman ya, efeknya doang. Oke, okay? Dari suara enggak dari suara enggak banget gitu kan. GPO suaranya bagus banget pak, ini ya no sound at all man, kalian bisa denger. Ya udahlah ya. Oke, okay, ya itu dia untuk video kita kali ini. Kalian tungguin aja ntar untuk gear ya, gue udah punya tadi gear for scroll. Nah ini nih, ini gear for scroll ini ntar akan gue dapetin teman-teman ya. Udah dapetin nih. Gue akan pakai, gue akan showcase ke kalian ya. Luffy gear for rubber teman-teman ya. So ya, kita akan ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang nonton dari sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau mau. Gak usah sabar, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.